jadi penyamin ni tak perlu jadi penyamin. Dah kalau orang pinjam-pinjam ni, aku rasa tak tahu kak. Takut dia orang ni tak bayar ke tak apa, nanti penyamin akan kena. Jangan saya buta tulis macam itulah. Kena tengok isi kandungan lah, nasib saya. Masalahnya dekat Malaysia ni nampak macam yang pemberi pinjaman tu dia ambil kesempatan bila peminjam tu tak bayar atau ada bermasalah, dia tak ada macam nak cuba sedaya upaya nak recover pinjaman tu dari peminjam. Dia lebih kepada apa ni, nak lepas tangan, orang kata wash your hands lah. Apa ni, dia biarkan penjamin yang buat kerja mereka. Dari segi agreement tu dia boleh enhance lagi lah. Macam sepatutnya kalau yang peminjam tu tak bayar, penjamin ni tak bolehlah terima bulat-bulat untuk bayar balance hutang dia kan. Sebab yang buat hutang peminjam bukan penjamin kan. Selepas tu masalah banyak lah. Apabila mereka tak bayar, kita pula sakit kepala. Saya pernah tengok banyak ramai kawan saya sudah sangkut sebagai guarantor. Sekarang sampai hari ini tak dapat loan. Nak ambil loan apa sebab sudah di blacklist.